Kemudian wa qawlihi dan firman Allah wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kan ari urang kabeh teh makruh dewe. Salahnya kuduh hade kedah saya kan Ustaz. Dan bisi ayat awal kaburan diwalerna dibalesna ku kasayaan de kawanan ku kasayaan geus puguhnya ari kasayaan ku kasayaan ieu mah nu awon dibales ku kasayaan dan kabeh ge aya balesana pasti ya may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran sadayana deukeut dibales ku Allah. Usae dibales sae deui ku kawon, deung awon bakal kaek balesan ka Allah ti Allah. Teu kudu ku urang didoakeun ge Allah bakal ngahukum. Ka jelema nu zalim, Allah bakal ngahukum lamun manehna teu tobat ka Allah. Kardas kudu riweuh, kada dihina weun jadi teu hadir. Kering nu bener. Biasa lagi geus teu dina ah, geus teu. Oh, gara-gara naon dah? Gara-gara leutik hatena, teu gede ha. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menahan marah amat ditahan. Masya Allah. Kan orang ini kalau meninggalin budak kes kebetulan amat tuh tahan tuh gitu. Ninggalin pemajikan kes kebetulan ditahan. Ninggalin sakit kes kebetulan ditahan. Rek nyarikan ditahan. Rek popoloton ditahan. Rek ngago goreng. Wal kadhimin ghayza. Allah memuji orang-orang yang menahan amarah, menahan marah kita sehingga tidak terucap dengan lisan. Menahan amarah. Allah memuji di antara tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka dapat menahan amarahnya. Ya, dapat menahan tangannya. Pada ikhra amak bahayang teh kubrah harayang teh tukar takol nulain gitu aja tajongan ditajong mana panto? Panto tajongan sanes urang ker amak kumaha? Kadang tajongan tapi kak ibu tanda tidak apa kadang piring dibebaskan air piring dibebaskan lain kadang kaca dibebaskan air kaca dibebaskan lain ibu tanda tidak terdama. Ada di antara lawang setan teh gede amat. Lawang setan teh gede. Di mana urang gede amat babari asupna setan ka urang. Artinya urang babari kasupan setan. Kosen kos setan. Tungtungna kan ribu leuheung lamun najong teh teu naon sukuna kumaha lamun potong. Geus bae kudu ngobehan panto. Sukuna potong. Kan ribu. Gara-gara dah kalam piaskan ke amak. Tadi mana kurang ker amak, ker nantung amak diu. Amak kena diu, nganggo ayo. Amak kena kacahi buru-buru abias. Gitu yang harapan amak teh. Sebab rata-rata orang mak lain amak kena sok amak. Ayo buku amak ke amak, nah, gitu. Salah nempatkan ke amak. Ke amak. Pamajikan bayun buru amak gitu. Entah, kudu amak. Abang pamajikan naik sholat, dekat sana tumpah koran, naik ke dalam. Ya, pamajikan manyun naik memasak tempat kudu ama. Seri, eh. Kudu nanti gitu, bapak-bapak. Ya, naik popolotot ke pamajikan. Seri, eh. Gue mau jenuh, eh. Alhamdulillah, borongan sabar. Gitu. Padahal tiap pintar-pintar, pintar-pintar, kita borongan tanya. Bahkan tiap waktu itu beten-beten ayah memborongkan sabar, ayah memborongkan syukur pas datang kaya mau bapak lata umpamana pamajikan kan bukinnya deh hees kulep kumujem iya borongan sabar alhamdulillah jadi wengu mahwada alhamdulillah gitu kudu-kudu yang nyarekan pamajikan dari kewajiban itu dia lain kasayan bo kudu naki itu nu akhlak saya mana gitu jadi ayah borongan kan jalan kan bingah kan pamajikan alhamdulillah saya akan disolehin
dewe ngabungahkeun pamah tingkat gajarana ageung teu ngabingahkeun antong ngahaja we pamajikan aja antong ngahaja kitu ngan bisi kabeneran hiji mangsa bojo urang itu teu kagunjeul bapa teguh biasa ayunan ku ka saya man kafa ghadabahu kafallahu anhu adabah. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang menahan amarahnya ditahan, apa kita hayatnya gendel, hayatnya najok, hayatnya molotov, hayatnya nyerekan, hayatnya ditahan gitu. Ditahan, ditahan peperangan datang, kadang-kadang adik-adiknya nahan kamu ya, gitu. Ditahan, siapa orang yang menahan amarahnya kafallahu anhu adabu adabah, Allah akan menahan darinya dari siksaan Allah, mau disiksa ku Allah ke akhirat. Jelma nu daek nahan amarahna di dunia. Itu nya eta kabuntungana nahan ka man kadzama ghaidan walau syaa yudhiu la Allahu mala Allahu qalbahu yaumil qiyamah ridan wa fi riwayatin mala Allahu qalbahu amnan wa imanan. Siapa orang yang menahan marah ya, yang memang saat itu marahnya ya, kalau menurut syariat agama saat itu bagusnya tidak marah gitu. Umpamanya ya, ada orang yang memang harus menahan marah, lalu dia tahan, padahal bisa dia itu melaksanakan apa yang dia inginkan, membesarkan piring bisa ya, membesarkan kaca bisa, najong bisa, nenggel bisa, nyarekan bisa, pokok-pokok bisa, tapi ditahan ya, ditahan. Kita apa keuntungannya? Mala Allahu qalbahu yawmal mahdhilan. Allah penuhi hatinya pada hari kiamat dengan penuh keridhaan. Wa fi riwayatin mala Allahu qalbahu amnan wa imanan. Dirawat dalam riwayat yang lain, Allah penuhi hatinya dengan keimanan dan keamanan. Tentram hatinya, tenang hatinya, ya bahagia hatinya orang-orang yang mau menahan amarah. Itu salah satu daripada itu gunanya menahan amarah. Ya, mereka mah urang kudu ngemut-ngemut heula aya nu kedah amek aya nu ulah amek ulah lebat nempatkeun ka amek ulah amek ka amek teu kuduna kuduna amek teu amek ulah kitu aya usumna jeung aya penempatanana nya urang siapa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada saat ini dijadikan ilmu yang bermanfaat.